kita langsung saja sambut inilah co-host kita malam ini, Daddy. Kohosnya. Luar biasa ini, Mas. Jangan salah, sebenarnya ya. Ketika pertama kali saya melihat acara ini, ini talk show. Saya setiap hari berdoa. Penting. Saya setiap hari berdoa. Saya berdoa bukan supaya saya bisa jadi kohos. Supaya, bukan supaya ada rambutnya ya? Bukan. Gua aja yang deket, gua nggak berani. Nggak berani nyebut apa? Nggak ada rambut. Nggak berarti banget. Tapi saya seneng loh. Iya. Karena ini doa saya memang. Oh, dari dulu pertama kali lihat ini talk show ini udah dari... Pengen banget kan? Pengen Andre sakit. Satunya. Tapi pengen duduk di situ, ya nggak apa-apa. Kan kalau Andre sakit, mau nggak mau saya duduk di sana. Oh iya, harus di sana dong. Bener, kan? Saya harus ada pendampingnya. Betul, nggak bisa gimana sendirian. Andre mau panggil ke sini kalau udah ada ini? Jangan, udah ini aja. Pak Deddy aja, ya. Nah, udah pakai jas, udah pakai dasi. Pas, udah. Iya. Kita buka. Kita buka. Saya harus gimana? Harus membuka, gimana? Membuka acara dulu. Membuka di sini, di sini. Nah, ya. Kalau buka puasa kan masih lama. Biar gak grogi. Buat pemirsa di rumah, berjumpa kembali bersama saya tentunya host yang masih magang pada malam hari ini. Masih magang. Kalau lu masih magang, gua gimana dong? Kan tugas... Lu-nya masih magang. Co-host tugasnya itu, co-host bukan membantu host, tapi konsultan host yang memberitahu saya. Iya. Itu. Oh, iya. Namanya juga manusia, harus betul. Dikasih tahu. Itu. Kalau saya menyadari, kalau memang kita belum udah, mampu. Maan, udah, oh, iya. Oke. Bagus. Malum, jiwa saya kan dakwah. Berjumpa kembali bersama saya, tentunya host yang masih magang, saya Nanang Karet dan juga konsultan host kita. Harus bisa, Andre begitu. Kalau Nanang Karet, ini AC plastik misalkan. Dikasih tahu. Tadi nggak gitu. Emang begitu. Lupa lagi. Apalin itu dulu. Lalu habis jalan-jalan kena panas. Berjumpa kembali bersama saya. Kasih nama saya. Kasih nama. Sudah saya. Siap. Justru harus siap. Kalau konsultan harus siap. Kalau saya ngomong ini langsung tek gitu. Ibaratnya petasan sumbunya tes gitu. Gitu. Jadi begini jeng ceritanya. Iya. Gimana Pak? Udah. Berjumpa bersama saya Nanang Spakbor. Apa? Spakbor. Ayo, harus siap. Spakbor berarti apa? Kok Nanang lu dari mana Nanang? Lu Nanang bisa di sini mah bebas, nama bisa. Jadi saya bisa bilang Joni gitu. Bisa. Oh. Misalkan Joni Keset. Dah. Gitu. Bisa tuh bagus. Bisa. Pokoknya kita cari nama yang paling jelek. Nah. Oke, siap. Berjumpa kembali bersama saya Usep Keong dan juga konsultan host kita Sule. Tadi kan lu ajarin gue harus langsung cari nama yang paling jelek. Ulang. Kan tadi siapa? Namanya tadi. Tadi siapa lu? Lu tadi siapa tadi? Saya Usep Keong. Usep Keong. Gue bisa Sule Penyot. Nah, gitu. Bisa sih. Jelek banget tuh nama. Benar. Jelek banget tuh nama, benar. Ya kan? Ya. Salah awalnya. Oke, bersama saya Dadang Duren dan juga konsultan host kita Sule. Berjumpa lagi di Ini Talk Show.